Kabar TV Desa. Berkabar baik dan kebaikan. Fun Bike Gelora Maluku Utara atau Jalan Sepeda Santai yang diselenggarakan di Maluku Utara dihadiri oleh Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar, atau yang biasa disapa Gus Halim. Setelah melakukan fun bike, Gus Halim menghadiri acara penutupan gerakan nasional. Dalam kegiatan tersebut menghadirkan banyak tarian, fashion show, pemberian penghargaan. Gerakan kampanye Bangga Buatan Indonesia kami nyatakan ditutup. 3, 2, 1. Dipukul Tifanya yang paling kencang, orang Ternate bilang pukul Tifa. Tabuhan optimis. Selanjutnya Gus Halim mengunjungi beberapa bumdes yang berada di Halmahera Utara. Dalam kunjungan tersebut Gus Halim disambut dengan sangat hangat. Bersama dengan instansi terkait, ia mengunjungi bumdes dan memberikan penghargaan serta bantuan langsung tunai. Tim Liputan TV Desa, mengabarkan. Kabar TV Desa, berkabar baik dan kebaikan.